Hai guys, jadi hari ini tuh aku lagi ada event selama 4 hari, jadi aku sekarang lagi nginep. Terus aku pingin makan, karena lapar banget, terus aku pingin makan samyang, yaitu yang carbonara favorite aku. Terus Josephine juga udah beli juga, jadi kita bakal makan. Tapi aku mau ganti baju dulu karena rempong banget ya kalau makan kayak gini. Jadi aku ganti baju dulu ya, nanti ya, see you later. Apa nih orang? Bodoh. Kayak mau masak, ini kan minyak mie goreng. Terus dia masukin bumbunya. Untung belum goreng sampai habis. Terus gimana dong? Yang satu agak tawar dikit lah, ya udah punya gue kayak mengalah. Kan kamu yang salah. Guys, minyak udah jadi. Yeay! Apa sih lu harus ada ini? Gue kesel banget ya, bro. Boleh gak dibuka? Kayak, guys, coba sih ini kan kayak komen di bawah. Kalian tim yang buka semua atau kayak gini? Nah, terus kan kita mau makan. Yaudah nih, copot dulu ya guys. Sebel banget. Itu kan maksudnya kan kayak penutupnya. Jadi kan kita mau makan, tapi kayaknya gak seru gitu kan kalau misalnya makan, tapi gak apa-apain. Jadi kita mending sekalian tes ketahanan lip tint favorit. Lip tint. Lip tint favorit. Yaitu Magic Potion. Tetap pakai gaya-gaya beauty influencer. Aku ini pakai sheet-nya tuh yang 01 Scarlett. Kamu pakai apa? Aku pakai 01 Scarlett. Terus ngapain kamu ambil? Ya kamu suruh aku ambil. Kok di kamu merah sih? Apa itu? Kita mau makan. Ini samyang carbonara kesukaan kita berdua. Benar. Karena kayak gak terlalu pedes, tapi gak terlalu parah. Kalau makan samyang yang biasa tuh kayak gue gak kuat banget. Gue bisa kayak encret 3 hari. Aku tadinya mengidekan buat main. Have you ever? Tau gak sih gamenya kayak nanya-nanya gitu, kayak lu pernah gak kayak gini-gini, terus cerita gitu. Kamu mulai, Kak Jessica kan cantik banget nih. Pernah gak berak di celana? Dimakan! Iya. Gak sih, aku gak ngaruh sih kayak itu. Pernah lah. Serius? Tapi di rumah, men. Hah? Di rumah, bukan di sekolah? Enggak. Di rumah nih orang. Kayak pup di sana, karena dulu tuh rumah gue isinya 5 orang, tapi WC-nya cuma 1. Jadi gue kayak, Allah, prank. Sekarang giniin gue dong, kalau gitu. Pernah gak lu nyatain perasaan ke cowok yang lu suka? Oh my god! Pernah sih. Kayak, tapi tuh kayak, maksudnya nyatainnya tuh kayak, gue deketin dia duluan, jadi kayak dia literally tau gue suka sama dia. Kamu gak kayak, aku suka kamu? Enggak, kayak gitu lah, nah, ya. Tapi kayak dia tau gue suka sama dia, tapi gue gak pernah kayak, gue suka sama lo, lo mau gak jadi cowok gue, gue gak pernah kayak gitu. Kenapa gila gue? Tapi gue kayak, please suka gue. Lo bahas soal cowok gue bareng lo. Atau kayak pacaran sama yang lebih muda? Pernah. Tapi kayak cuma setahun doang bedanya. Setahun doang ya, gak terlalu lebih muda sih ya. Gue pedesan banget guys. Gue boleh gak sih ambil minum bentar? Kok tumbennya biasanya gak pedes? Masih ada yang disini. Ibu! Haus! Gue udah berhasil loh. Mana? Oh, transfer proof. Masih ada? Lipstiknya, cek. Masih. Masih. Cantik. Sedikit ya airnya.
kebetulan cuma satu teguk. Transfer proof. Oh, bibirnya masih sih, bibir lu merah banget gak? Masih. Masih bagus ya, masih bagus. Dah, kita udah gak kuat guys makan terlalu banyak karena beberapa hari itu kita damn. Jadi, sorry banget, aku dikit lagi tapi gak habis, dia parah, dia banyak banget. Oh. Kalian tau gak sih tadi dia numpain ke mangkok buah kayak setengah bong banget itu orang. Guys, jadi karena kita nanti sore ada event lagi, jadi kita mau tidur dulu. Bye. A few moments later. Manusia ini tidur nggak bangun-bangun. Kayak cepet banget tidurnya. Highlighter masih on point, bulu mata on point, alis on point, gara-gara dia malas banget katanya. Makeup lagi. Coba kita lihat liptintnya. Oh, masih bagus Ibu Ludov. Bagus Ibu, ya. One eternity later. Gaya apa lagi nih? Gaya tidur cantik. Check in lagi di kamar mandi dan mari kita lihat tidur gaya apa lagi ini. Tapi mari kita apresiasi dulu ya. Bitch, that highlighter glows. Halo pagi, nggak bakal. Cer sembarangan banget nih orang. Ngapain? Jangan ganggu tidur gua. Matanya merah guys. Halo ibu, gimana tidurnya? Enak, kenyang tidur tuh kayak. Gak, udah agak sore ya ibu ya. Bentar lagi event ibu. Yuk bangun. Yuk bangun. Sebab makeup gue berantakan banget ya. Ini kenapa ya? Coba nih ibu. Gue kayak hari ini joget deh. Ini tidurnya. Tidurnya joget. Tapi lipstick ibu masih on point. Lip tint sih kebetulan. Makeupnya ngecap tapi gak ada lip tintnya. Ini ada gak? Gak ada. Iya hebat banget. Hebat banget, ternyata dia tahan loh. Iya tahan. Sampai sekarang ibu cantik masih bisa langsung ke KUA. Ayo ke KUA. Samuel. Guys, akhirnya aku bangun juga. Tadi banget ada Josephine yang katanya sih dia bilang hari ini gue tidurnya ngaco banget. Terus ini lip tintnya tuh masih ada. Kelihatan ya. Padahal aku udah touch up. Iya, udah seharian juga, terus udah makan mie, terus aku udah tadi minum kopi, minum banyak lah. Kamu juga masih ada kok tuh tengah-tengahnya. Jadi kita hari ini tas ketahanannya sukses ya. Sukses. Yay! Bam, kaget gak? Aku sekarang udah ada di studio aku, udah di rumah. Dan ternyata guys, kemarin itu aku udah berhasil ngelakuin laboratory eksperimen dari Emina. Yaitu kemarin tuh aku, ngapain ya? Dari mulai minum pakai gelas warna putih. Terus aku makan mie sampai aku ketiduran pakai lip tint. Tapi dia tetap nggak nge-stain di mana-mana. Kayak di mie aku nggak hilang, udah diseruput-seruput banget tuh ya makannya. Juga di gelasnya nggak nempel, terus udah ketiduran bebku. Ini masih nggak nempel dan juga nggak nge-stain di mana-mana padahal baju aku putih ya kan. Nah, apalah aku tanpa ingin meracuni kalian karena sebenarnya Emina Magic Lip Potion tuh salah satu favorit aku. Aku bakal nge-swatch dulu buat kalian tiga-tiganya biar kalian bisa lihat warnanya. Nah, ini aku lagi nge-swatch sekarang dan dia tuh tipe lip tint yang water base gitu. Jadi sebenarnya warnanya lebih sheer, tapi warnanya tuh vibrant banget. Jadi aku benar-benar suka banget. Dan sebenarnya agak susah sih buat milih ketiga warna ini. Jadi ini aku kasih dulu ke kalian. Jadi yang ini warnanya Sunglow, terus yang ini warnanya Smitten, dan yang ini warnanya Scarlett. Nah ini aku udah nge-swatch di tangan, udah kering, dan aku kayaknya pengen ngetes sekali lagi karena kita harus double test. Okay. Pertama tes dulu pakai tisu. Wow, gak ada apa-apa guys. Bersih, cek ya.
sekarang. Yang lebih menegangkan lagi kali ya, karena apalah kalau nggak challenging di channel aku, kita bakalan ke baju. Sebenarnya bajunya lucu banget loh guys, lihat. Deg-degan sih. Gimana nih? Ketek bebku. Wow, ketekku aman. Bersih banget. Nah, karena aku adalah layering queen, jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian kombinasi mix and match atau juga ombre aku yang favorit banget buat pakai magic potion. Jadi sekarang aku bakal hapus lipstick aku dan aku bakal kasih lihat ke kalian. Oke? Oke, aku udah hapus lipstick aku dan yang mau aku pakai pertama kali itu yang 02 Sunglow karena dia warnanya tuh paling muda dan juga dia tuh kayak orange tone gitu. Jadi bagus banget untuk ngeratain warna bibir kalian. Nah ini aku udah pakai, bagus banget kan warnanya yang Sunglow. Aku tuh bener-bener suka banget. Jadi aku tuh tipe cewek yang suka pakai lip tint tapi satu bibir, jadi bukan cuma panas dingin, tapi aku bener-bener nge-layer lip tintnya dulu yang warnanya lebih muda di bibir aku, baru aku ombre gitu. Karena semua bisa di ombre, semua bisa di layer. Oke. Nah kedua, aku mau pakai ini yang Smitten yang nomor 03. Ini bagus banget ya kalau ditambah Smitten, dia tuh jadi kayak warnanya bener-bener cerah, fresh banget, kayak langsung makeup aku tuh berubah, padahal tadi makeupnya biasa banget kan pakai nude lipstick, terus ini jadi langsung pop banget gitu kelihatannya, ya kan Pink? Nah biasanya kalau malam, ini tuh biasanya untuk daytime gitu kan. Nah, kalau misalnya malam tuh aku biasanya tinggal tambahin yang 01 Scarlett karena dia tuh warnanya paling kayak gelap dan berry tone gitu. Nah ini aku udah pakai ke ombrean aku dari Magic Potion Lip Tint dari Emina. Dan aku tuh ya biasalah ya, karena aku queen of layering, jadi aku pakai 3. Dan hasilnya bibir aku tuh menurut aku kayak cantik, plump banget, dan kayak langsung ngerubah makeup look aku yang tadinya biasa aja pakai lipstick nude. Sekarang tuh jadi bener-bener vibrant, pop gitu loh. Dan ini tuh bener-bener kayak ringan banget, kayak gak pakai apa-apa. Terus sebetulnya kalian tuh yang penting menurut aku triksnya adalah untuk pakai si yang warnanya Sunglow dulu, karena dia tuh warnanya bikin bibir kamu kelihatan kayak satu tone, terus dia tuh mencerahkan gitu loh. Jadi misalnya kalian punya bibir yang agak gelap, pakai Sunglow itu dia kayak netralin gitu warnanya. Seperti color correction kalau misalnya kalian pakai warna orange di atas yang agak kebiruan. Jadi kan kalau bibirnya agak gelap tuh biasanya agak sedikit abu-abu ataupun kayak sedikit kebiruan gitu. Nah pakai Sunglow tuh bagus banget untuk jadi base kalian nge-layer lipstick yang lain gitu. Nah abis itu terserah deh, kalian bisa campurin sama yang Smitten. Ini juga bagus banget, tadi kan aku udah kasih ke kalian hasilnya sebelum aku pakai Scarlett. Atau kalian bisa juga campurin si Sunglow sama si Scarlett, ini jadi satu warna juga, ini cantik banget. Jadi yang penting adalah menurut aku kalian harus punya si Sunglow. Terus terserah deh kalian lebih suka yang warnanya Smitten yang agak pink atau mau pakai Scarlett yang warnanya agak berry color. So that's all for today's video. I hope you enjoy spending time with me and I'll see you guys in my next video. Bye bye.